Ya, teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sumedi Rilmi. Ya, di depan kita ini ada batu akik ya. Ada posit dan ada anggur ya. Oke, kita lihat-lihat dulu ya. Anggur. Teman-teman bisa, kalau berminat bisa di screenshot. Nah, gue suka. Kita pakai cahaya. Dan anggur ya. Teman-teman berminat silahkan screenshot. Nanti di kolom deskripsi saya cantumin WA saya ya. Ini batu semua teman-teman. Hijau. Teman-teman berminat silahkan screenshot. Oh ya, kabar teman-teman gimana, sehat? Itu yang kita harapkan ya. Ini ada huruf IC nya teman-teman, I sama C ya. Tapi sayang ini kebalik ini. Cuma mau begini. Ini kebalik ini. Yang gosok. Ini harusnya ininya lancipnya di atas sini. Jadi begini ya. Apalah, nanti bisa dibikin cincin juga. Ini 100% batu teman-teman ya. Nah, ini juga fosil. Ini fosil ini teman-teman, fosil kayu ini. Ini ada huruf M nya M, tapi sayang sini putus ya. Kalau sini nyambung bagus. Seperti permen. Oke. Teman-teman. Ya, lewantin juga bisa, cincin bisa. Buat teman-teman gimana, sehat?
yang kita harapkan ya, jangan sampai sakit ya. Sakit tuh nggak enak, apa-apa nggak enak, makan nggak nikmat, jenak, main nggak jenak ya, tidur nggak nyenyak. Iya, silakan minat langsung screenshot ya. Ini alami batu akik teman-teman ya. Bukan olahan, bukan sintetis ya. Ada tunjuk derajatnya tuh. Silahkan di screenshot teman-teman, berminat silahkan tanya-tanya juga boleh ya. Ini fosil ini satu bahan sama ini teman-teman, satu bahan. Ya. Kita lubangnya tapi saya nggak tembus. Ini belum saya bersih, ini tanah teman-teman, dalamnya ini tanah, ini gimana saya urak-urak tanah ini? Karena dalam batunya ada tanahnya, nggak tahu gimana bahannya kemarin di belah banyak tanahnya dalam-dalamnya, combong-combongnya ya. Tuh combong bungkem. Ini giwangnya main yang ini teman-teman tuh, giwangnya ya. Nah, ini giwangnya main ini. Giwang dia. Apa enggak seberapa ya. Nah, ini juga bagus ini. Ada 3 warna, merah, kuning, coklat dan bening. Oke teman, cukup sekian ya. Jangan lupa kalau berminat screenshot ya. Dadah.